harusnya maju itu dulu nih, maju. Be, gua be, ambulan. Lega tapi enak kalau lega. Mari ngapal-ngapal lagi kita bertujuh. Mas Bang. Eh, Bu Agenda. Bu Ani. Hai. Sopirnya. Hai. Hai, kamera tuh hai, bye. Ini enak nih, nyaman nih. Kepada wow. Kalau kemarin pelan-pelan 10 orang. Yang mana? Nah, kita udah buat survei, penuh. Oh. Eh, pas udah aja saya di hijau. Hijau, kira-kira. Bener ini mah kalau hamil bisa melahirkan. Iya, tebing breksi cuma udah di A ini, udah di aspal. Udah dicemplungin sekali doang. Itu mah yang di anu. Dari kuning. Apa yang merapi itu mendi, lain lagi. Jalannya nanti, abis itu nyemplung sekali doang ya. Kalau ada yang mau ke toilet ke sana ya. Kiri ya?
yang penting itu Pak. Lu tadi kan cekan kecap lu. Salak Pondo. Kan Dek, Dek, kosong kapan jam ngajar? Kami nanti ya.
Iya, benar kayak kemarin di Jogja. Oh, benar kayak kemarin. Iya, sih kan lihat jalannya pasti kan. Terowongan ini. Nyemprot air mas. Wah, mana? Masya Allah. Ya, pasuan. Iya. Iya. Asik kan pasuan. Terus pasuan. Harus cerdas ya. Tumpah mending gak mau motor kemarin. Saya mau motor ah. Bawa motor Pak Budi ya benar. Nah yang lewat, oh yang motor kita kemarin ya. Ke atas aja kali kiri ya. Yeah.
Kalau Nadi mau bawa ke sini boleh, Pak. Sawangan tahun 70 ini. Enggak begini juga, Mas. Enggak begini juga. Rata sawangan, Mas. Batu-batuan, batu-batuan begini. Jangan begini. Tadinya pas kan masih punya asin depan, nanti bagian depan kan ini apa penakut. Penakut banget. Emang kita bu, ya kita bu. Segitu mah kapan nanti mau ceritain? Kita lagi ceritain ada lagi. Mimpi apa kita ini? Mari-mari. Banget itu. Terus
Ntar buahnya pas nanjat, buahnya pegang ini kenceng buahnya. Pegangannya apa kenceng banget semutan. Oh, mau ke depan dorong. Ini nanjatnya miring buahnya nih. Perwis buat ini wah perwis iya pulang kondangan kalau dia. Eh kita yang di bawah yang mata apa dia yang seberapa ya yang di bawah itu 2 2 2 2 2 Thank you.
Pak Jis Guru ikut gak? Ikut, Pak. Oh, dia mah gak takut. Itu PR di belakang itu. Muka rolat dibawa kahanap, coba ada kurang, gak perlu kahanap mah. Lagi, orang ada jalan yang bener, pilih jalan yang gak bener. Gue dua-dua loncat-loncat. Wah, yang loncat mundur lagi. Wah, mundur lagi masih. Bukannya yang kita di mobil aja saya mah gue ikhlas sama Pak Jai jangan istighfar mulu lo nyanyi karena banyak lagu sih mau mana gue kalau Narji mah girang banget lo. Namanya Pak? Ya.
Pak Rahman, Kang Sigit Kamseno aja yang ini. Kang Sigit Kamseno. Ya. Mantap. Mantap. Terus jalan tari itu, jalan tadi itu buatan siapa tadi itu? Nah ini hasil karya Belanda. Oh, karya jalan Belanda. Itu ya. Kalau dulu jelas bagus hasil karya Belanda, mm-hmm. sampai di hotmix mm-hmm. oleh Belanda. Ini pernah di hotmix? Oh ya, iya pernah di hotmix oleh Belanda. Yang kerja kita-kita, pribumi. Oh gitu. Promosa. Nah itu, nah, ini ada sejarah-sejarahnya. Jadi sejarah tangkuban perahu dan ada benteng bekas pertahanan Belanda. Belanda. Oh, dulu di hot jadi jalan bagus lu ya. Oh, ya buat ngumpet ya. Nah itu, buat iya. Ini bikin pertahanan-pertahanan. Ini nama daerahnya apa namanya ini? Ini wilayah Desa Cikahuripan. Desa Cikahuripan, air kehidupan. Cikahuripan. Ya, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seharusnya Bandung Utara. Bandung Utara. Silakan mau dipiralkan juga, enggak apa-apa. Mantap. Ini ada sejarah-sejarah. Ini di tangkuban perahu. Oh, cerita dulu Akang Sangkuriang dengan Ibu Dayang Sumbi itu ada ceritanya tentang di sini dulu Belanda tapi belum pernah perang, dikarenakan Lembang udah diklaim oleh Belanda. Dia udah membangun dengan Bosha. Ya kalau orang Lembang bilang penerbangan bintang, kalau Jakarta Tugu Emas, kalau orang Jakarta Monas. Terus ya, kalau ini sini. Pohon tinggi-tinggi kayak gini tuh ya, ini hutan warisan juga. Belanda juga? Iya, ditinggal-ditinggal dari Belanda juga. Seperti perkebunan teh Sukawana itu hasil karya Belanda, tapi tetap yang kerja kita orang Indonesia. Tapi sekarang udah merdeka. Terus nama-nama pohonnya ada namanya enggak ini pohon? Ada namanya. Coba namanya apa? Namanya Puspa. Hah? Puspa Rasamala Mahoni. Oh, itu. Baros juga ada. Dan terakhir ada Venus. Pohon Venus itu baru dari ditanam dari perhutani. Nah dulu ditanam ini tujuannya buat apa? Perindangan atau untuk enggak, bahan kayu untuk bangunan? Resapan-resapan air dan untuk bangunan-bangunan. Itu hebatnya Belanda gitu ya? Enggak kayak orang zaman sekarang ya? Main tebang-tebang. Jadi tidak boleh sekarang di hutan dirusak. Harus dijaga. Harus dilestarikan. Jangan sampai ditebang. Itu sekarang hutan lindung. Dan terima kasih dari sebagai tokoh masyarakat Lembang, sebagai sesepuh Lembang, dikunjungi oleh kita, dikunjungi oleh Wadat. pendidikan Kota Depok. Kota Depok. Terima jauh kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dipimpin oleh menterinya Sandiaga Uno. Terima kasih. Tinggi balas, wallah. Amin. Boleh begini, nanti udah begini, baru begini. Begitu. Daerah-daerah pendidikan. Begini dulu. Ya, begini. Terus usia udah berapa sekarang kira-kira? Sekarang udah 70. Kok masih semangat banget sih? Oh, ini helm PHK ini. Ya di PHK, digarakan proyek-proyeknya sekarang nggak membangun. PHK nih, pertama karya ini. Tommy nih. Tommy. Siap. Dia lupa aja dia nggak pernah merawat. Dia ada ini, sistemnya. Udah berani nih kau? Helm. Iya, Iya, lorong. Yang 7 meter itu lebarnya cuma 1 meteran. Oh iya, tidak ya. Nggak bisa mobil kan. Dari Mekah langsung kemari ya? Iya, coba. Banyak sih, kalau hari ini. Amat ya, ambil Mekah ya. Mekah, maka jalannya lurus semua. Tapi yang mau kemana itu? Tapi nggak boleh bareng-bareng karena hujan. Oh, asik kan? Iya. Tangannya nanti di depan yang kedua. Iya.
bangkit. Capek, kan 200 dari pagi ya. Terus cukup. Limpahan segala nikmatnya, alhamdulillah kita bisa sampai di tempat tujuan kita di Lembang ini dalam acara pelepasan dan perpisahan Purna Bakti Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang bertugas di UPTD SMP Negeri 14 Depok. Kita bisa hadir di sini tentunya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tanpa berpanjang kalam mengawali kegiatan kita, acara inti kita pada siang hari ini yaitu pelepasan dan perpisahan Purna Bakti kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi. Mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan mewakili UPTD SMP Negeri 14 Depok yang akan disampaikan oleh Bapak Yanendra selaku kepala SMP Negeri 14 Depok. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Haji Komar, Bapak Ibu, Ibu Haja Endah, Guru Sita, juga perwakilan dari Komite Arif Nuria, juga yang saya hormati para wakil bidang, Bapak Ibu Guru dari TAS juga, semua yang hadir sebagai warga SMP Negeri 14 Depok. Marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang nyaman ini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan seperti di ambang sih ya, pelepasan atau perpisahan Purna Bakti kepala sekolah, guru dan staf ya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman ya, yang telah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini sehingga bisa terselenggara kegiatan ini walaupun agak kesulitan ya untuk menentukan hari ini dan rock terus gitu ya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya. Dan buat yang saya cintai, istriku dan anakku yang bisa mendampingiku. Yang mana ya? Terekamnya. Oh iya iya, oh iya. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan kesehatan ya semua pada hari ini untuk bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ya, kegiatan ini bisa menambah keakraban kita, persaudaraan kita, kekerabatan kita ya, di SMP Negeri 14 Depok ini. Sehingga ke depan SMP Negeri 14 Depok ini bisa menjadi semakin kuat ya, semakin kekeluargaan semakin hebat gitu ya. Kemudian pada hari ini saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Omar dan Ibu ya, dan Pak Haji yang telah membimbing teman-teman kami ya untuk menjadikan SMP Negeri 14 itu semakin baik ya. Dan kebetulan saya sendiri melanjutkan, semoga mudah-mudahan bisa lebih baik juga. Dan buat Bu Endah ya, Bu Hajana, terima kasih nih Bu Haja yang telah mengabdi di 14 Depok ya begitu lama ya sampai Purna Bakti ya. Terima kasih karena banyak sekali jasanya ya, terutama buat teman-teman di TAS ya. Kemudian buat teman-teman guru juga ya dalam mengurus segala kegiatan kenaikan pangkat dan lain-lain ya. Juga Ibu Rosita ya, terima kasih ya Bu ya, sudah begitu lama juga mengabdi di SMA Negeri 14 Depok ya. Dan
nanti Pasuban saya juga mendekati Purwabakti. Mudah-mudahan bisa sampai dengan sehat gitu ya, dengan nyaman gitu ya, sehingga silaturahmi kita bisa tetap terjalin. Biar di TV jadi bagus kelihatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore dan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dinikmati bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak sekali aja ya. Bisa tahun depan bisa ada lagi gitu ya, yang bisa lebih baik lagi gitu ya, mungkin di tempat yang berbeda gitu ya Bode. Sehingga mudah-mudahan ini refreshing kita ini ya, buat kita nanti mah perpisahan Ciseeng di pantai Ciseeng ya. Dan buat rekan-rekan kita yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan dan kurang sehat, mudah-mudahan untuk yang kurang sehat disembuhkan oleh Allah. Selaku pimpinan di SMK Negeri 14 Depok, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Henen, luar biasa. Yang pada prinsipnya ya adalah ucapan terima kasih atas nama sekolah kepada Pak Haji Komar yang walaupun tidak lama memimpin di sekolah kita, tapi beliau purna baktinya di penghujung karir beliau sebagai kepala sekolah dan sebagai PNS itu di sekolah kita. Kemudian juga Bu Rosita, Bu Haja Endah, dan teman-teman yang lain yang sudah purna bakti pada tahun ini di sekolah kita tercinta. Dan sebuah harapan dari Pak Yahan juga kita semua tentunya, mudah-mudahan SMP Negeri 14 Depok semakin jaya. Selanjutnya adalah sambutan yang mewakili kepala sekolah purna bakti, juga guru serta tenaga administrasi sekolah yang purna bakti di SMP Negeri 14 Depok kepada Bapak Haji Komar Suparman, mohon kesediaannya untuk ke depan untuk menyampaikan sambutannya. Nah, di situ Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula yang kami hormati teman kami di komite yang hadir pada hari ini, Bu Sri dan Pak Ari. Marilah sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas ridho-Nya pada siang menjelang sore di hari Kamis tanggal 24 Agustus ya Pak Sudara. Ya. Tahun 2022 ini 25 ya. Oh 25. Apanya? Mengurangi satu. Iya, untuk menguatkan ya, apanya? Semoga Allah memberikan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, ya, kesehatan dan keselamatan dan keberkahan. Amin. Selawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan tentunya kita selalu mati selalu berharap mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili teman-teman yang purna bakti pada
pada hari ini, yaitu saya sendiri, Ibu Endah dan Bu Rosita ya. Ya, Bu Rosita. Yang mana kami bertiga ini sudah menyelesaikan kewajiban kami sebagai seorang aparatur sipil negara, pegawai negeri, yang mudah-mudahan secara pribadi saya bertugas sebagai ASN mulai tanggal 3 April kalau tidak salah tahun 83 kita berjalan ya, dan selesai kemarin tanggal sebenarnya tanggal 7 Juni ya, sesuai tanggal kelahiran saya, tetapi efektifnya adalah tanggal 1 Juli tahun 2021. Jadi sudah hampir 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Begitu pula Ibu Haja Endah ya, juga sudah menyelesaikan tugas negaranya, yang mana beliau seingat saya sebelum ke SMP Negeri 14 itu dulu di PKN ya, dia ya, PKN ya, dan beliau melimpah atau bertugas mutasi ke SMP Negeri 14 sampai tuntas. Dan begitu pula untuk Bu Rosita ya, Bu Rosita sebenarnya sih kalau lihat dari tampang Bu Rosita atau performanya itu semestinya masih 5 tahun lagi Bu pensiunnya ya, berarti masih muda. Tetapi karena tanggal lahirnya sudah harus pensiun Bu ya, kita ini ya. Saya juga harusnya sih masih 5 tahun lagi Bu. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, dan mudah-mudahan sehat terus sehingga kita dapat terus bersilaturahmi. Hadirin yang saya hormati, perlu kami berbagi kepada teman-teman ya, dalam rangka untuk melaksanakan tugas baik itu sebagai pegawai negeri sipil maupun bukan atau belum menjadi pegawai negeri sipil, pada dasarnya adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kuncinya ya, ketika kita melaksanakan tugas itu ikhlas ya, kuncinya ikhlas. Kalau sudah didasari ikhlas ya, dengan hati yang tulus, insya Allah segala apapun menjadi persoalan dalam melaksanakan tugas akan bisa kita diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Dan alhamdulillah saya 27 tahun menjadi guru ya Pak Suban, terus 21 tahun kan sebenarnya 41 kepala sekolah, 14 tahun ya? 14 tahun Bapak berarti kepala sekolah. Berarti 14 tahun kepala sekolah. Lama banget ya. Makanya pernah bapaknya betul kata Pak Hendi 14 ya. 3 periode. 3 periode. Ya sebenarnya saya 1 periode aja udah mengalah, tapi dikasih lagi. Dan yang begitu mengalah lagi dikasih lagi. Ya alhamdulillah ternyata memang harus selesai di 14 bersama teman-teman ya. Jadi kiatnya itu kita ikhlas dan bekerja dengan hati. Insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik. Satu kunci lagi, dan ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman, dalam menjalani apapun ya, itu hanya 3 huruf. Ada yang masih ingat gak? Pinter Bu Ade. Bu Ade sini Bu Ade. Ini tukang nonton sinetron. Ya, Bu Ade dapat 50 ribu.
Duduk lagi Bu Ade, duduk lagi, ntar dipanggil lagi. Iya, hanya tiga huruf, hanya huruf J, huruf N, dan huruf S. Jalannya aja J-nya itu. Sambil kita nikmati, dan akhirnya kita bersyukur sama Cipta. Ya, insya Allah semuanya lancar juga. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, ya, penghargaan yang tingginya kepada seluruh keluarga besar SMPN 14 yang sudah bekerja sama ketika saya, ketika kami bertugas, saya, Bu Ena dengan Bu Ros di SMP 14, ya, bahu-bahu untuk menjadikan SMP 14 menjadi lebih baik ke depan. Dan kami juga berpesan kepada teman-teman, khususnya kepada Pak Yahyan yang menjadi leader di SMP 14 sekarang, lanjutkan ya apa yang sudah kami coba lakukan, yang baik teruskan, yang kira-kira tidak baik tinggalkan. Ya, itu saja pesan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita JNS, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Untuk selanjutnya adalah serah terima cendramata dari teman-teman di SMP Negeri 14 Depok kepada para penabakti, kepada Bapak Haji Komar, kemudian Ibu Haja Endang, Ibu Rosita, dipersilakan untuk maju ke depan ini. Ayo Bu Ros, sini. Bu Ros, 5 tahun lebih muda. Bu Ade, disiapkan Bu Ade. Hah? Ya. Nah. Oh iya, saya dari sini. Baik, mohon kesediaannya Pak untuk menyerahkan. Didampingi Pak Ari. Bu Haji sini. Bu Sri. Biar. Pak Haji sini mengadu ke sana. Biar nanti gampang lihatnya. Nah, gitu. Mohon klik yang mendampingi. Kepal, foto pal dari sana, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Tepuk tangan kepada Bapak Haji Umar Sukarno. Pak, tangan dulu Pak. Pak Haji, tangan dulu. Belum dapat. 1, 2. Oke, sip. Pari, dampingin Pari. Mari. Semoga di masa-masa purnanya rekan-rekan kita tetap merencanakan kita, Pak Haji Komar, Bu Haja Endang, Bu Rosita, dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesenangan dan dimudahkan segala urusan. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Haja Endang Susilowati. Sulis. Ya, pengen foto dulu Pak. Foto dulu. Kita lari lagi ke bawah. Mohon mandi kalau mau jadi foto. Ya, udah. Halo. Siap. 1, 2. Satu lagi, 1, 2. Yo, gaya bebas. Wih, siap. 1, 2. Oke. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian untuk acara inti kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah diberikan oleh teman-teman seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya yaitu acara ya
lomba-lomba ya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Acara ini akan saya serahkan kepada tabloid, ada tablet Samsung, kemudian iPhone 13 Pro Max, iPad, ada cek lagi. Oke, hadiahnya RPP 1 semester. Jadi gimana ini? Semuanya boleh jadi peserta. Yang mau ikut silakan, yang enggak mau ikut ya harus ikut. Pak Haji Komar wajib ikut. Pak Haji Komar wajib ikut. Oh, iya. Ya sudah di-share di grup, yaitu kelompoknya. Yang pertama itu perlombaan